Berikut ini cara untuk mengaktifkan ketuk dua kali di HP Realme. Jadi ketuk dua kali di HP Realme itu ketika layar mati dan dari home screen kita bisa menutup tanpa harus menekan tombol power. Jadi untungnya kita bisa menghemat supaya tombol power kita tidak cepat rusak. Cara pertama, kita bisa gunakan dua jari di home screen ini, ciutkan ke dalam seperti ini atau tekan lama di tempat yang kosong itu sama juga. Pilih ke bagian lainnya. Kemudian kalian lihat di sini ada yang ini. Ketuk dua kali untuk membangun atau mematikan layar. Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga dari sini. Kalau kalian ingin mengatur dari pengaturan, buka pengaturan. Kemudian di sini ada yang namanya layar awal dan layar kunci. Nah, di sini pengaturannya. Ketuk dua kali untuk membangunkan atau mematikan layar. Jadi seperti ini. Biasanya dia berfungsi pada tema tertentu saja atau tema klasik. Tapi kalau kita coba pada saat layar mati seperti ini, nah itu bisa. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.